Rizky Billar dan Lesti Kejora memberikan hadiah khusus untuk Atta Halilintar yang baru saja berulang tahun pada 20 November kemarin. Pasangan ini menghadiahkan sepasang sneaker Hermes untuk Atta. Detail hadiah yang diberikan oleh Rizky Billar dan Lesti pun menjadi perbincangan di media sosial. Beberapa warganet menyebut hadiah tersebut sangat murah. Namun komentar tersebut langsung terbantahkan ketika para Leslar lovers langsung mengecek harga di salah satu toko yang menjual sneaker yang bermerek Hermes tersebut. Sontak saja seketika warganet langsung terkejut setelah mengetahui harga asli dari sneaker itu berapa. Ternyata harganya cukup fantastis. Menurut bocoran yang didapatkan dari berbagai sumber, harga sneaker tersebut ternyata dibanderol dengan harga puluhan juta. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar baru-baru ini menghadiri ulang tahun Atta Halilintar bersama sang suami tercinta yakni Rizky Billar. Pada kesempatan tersebut, pasangan yang berjulukan Leslar itu juga sempat berduet dengan Atta dan istrinya Aurel Hermansyah. Duet mereka saat itu langsung disambut gegap gempita oleh para tamu undangan lainnya. Tak hanya Leslar, Atta Halilintar juga mengundang sederet para artis tanah air dan juga pengusaha di Indonesia. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.